وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar karya Al-Syeikh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kita sampai atau kita mulai pada pagi hari ini di Fadlu Majalisi Dzikr, keutamaan majlis-majlis zikir. Udah ketemu teksnya? Ya? Fadlu Majalisi Dzikr. Kelas ya. Taib, beliau hafizahullah taala berkata, "Laqad marra ma'ana syai'un yasirun min fawaid adz-dzikr." Telah lewat pada kita di pembahasan yang lalu beberapa ya hal yang sedikit dari faedah zikir, yaitu pembahasan yang diringkas dari faedah-faedah zikir yang pada hakikatnya faedah-faedah zikir itu kathiratun la tuhsa, banyak sekali tidak bisa dibilang. Wa 'adidatun la tustaqsa, ya bilangannya sangat banyak faedahnya dan tidak bisa dibatasi. Ya'jizu 'an ihsa'iha al-muhsun, faedah zikir itu kalau ada orang yang berusaha menghimpun faedah zikir, enggak bakal bisa dia menghimpunnya. Wala yaqdiru ala 'addiha al-'adun, dan tidak dimampui oleh orang yang berusaha menghitung berapa banyak faedah zikir, enggak bisa karena saking banyaknya. Wala yuhitu biha insanun, dan tidak bisa digapai atau diliputi oleh manusia ya seluruh faedah zikir. Ini gerimis ya, antum pas kesini gerimis. Oh, pas antum sampai sini baru masya Allah, wali ini kayak wali. Wala yu'abbiru anha lisan, dan faedah zikir itu tidak bisa diungkapkan oleh lisan untuk seluruhnya karena saking banyaknya dan juga dalamnya faedah zikir terhadap qalbu insan. Kaifa la wa huwa min ajallil qurbat, bagaimana tidak banyak faedahnya sementara zikir itu tergolong ajal al qurbat, yaitu pendekatan kepada Allah yang paling mulia. Wa afdhalit ta'at, dan ketaatan yang paling utama. Wa kam lidzikri min fawaida mughdiqah, dan betapa banyak faedah-faedah yang mughdiqahana, lupa maknanya. Ya, faedah-faedah yang tersebar, yang banyak yang keluar dari zikir. Wa thimarin yani'ah, buah-buahan yang yani'ah,
yang bisa dipetik. Begitu juga dengan janan ladzidz. Wa janan ladzidz, yaitu petikan-petikan yang lezat. Wa ukulin daim, dan ukul makanan atau buah-buahan yang sifatnya daim. Alaikumussalam. Ukul daim ini artinya buah-buahannya itu kalau dipetik dia daim. Daim ya ini terus menerus dia tersembul dari batangnya. Ini yang disebut ukul daim. Jadi enggak bakal ada habisnya itu faedah majelis, faedah zikir akan selalu terperbaharui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga harus senantiasa memperbaharui zikir kita dalam artian terus melafalkan atau mengamalkan zikir. Wa khairin mustamirrin fid dunya wal akhirah. Kebaikan yang sifatnya kontinu di dunia dan di akhirat, ya. Kemudian Syekh Abdul Razzaq hafizahullah memulai menyinggung masalah majlis zikir, menyinggung masalah majlis zikir yang merupakan riyadul jannah fid dunya, yang merupakan taman-taman surga di dunia. Beliau berkata, "Wa majalisu dzikri hiya azkal majalisi wa asyrafuha wa anfa'uha wa arfa'uha." Majlis zikir itu adalah sesuci-sucinya majlis, majlis yang paling suci, wa asyrafuha, majlis yang paling mulia, wa anfa'uha, majlis yang paling bermanfaat, wa arfa'uha, majlis yang paling tinggi derajatnya. Ya, jadi majlis itu kan banyak modelnya. Ada majlis zikir, alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan segala jenisnya. Majlis ta'lim, ya. Ada majlis warqob. Ada majlis Rasulullah. Iya. Ada majlis warqob, ada majlis politik, ada majlis permusyawaratan umat, permusyawaratan rakyat. Nah, kalau menurut Islam manakah yang majlis zikir? Majlis zikir ini enggak berpatok pada nama dan sebutan majlis tersebut, tapi esensinya, ikhwan. Karena antum boleh jadi berdua ngobrol sambil diri, tapi ngobrolnya antum itu tentang faedah ilmiah, tentang syariat Allah. Maka ini majlis zikir, walaupun antum enggak julus, enggak duduk, tetap ini disebut majlis zikir, gitu. Tapi ada beberapa orang duduk banyak dan itu elit politik, merancang undang-undang tanpa hukum Allah Subhanahu wa taala. Apakah majlis zikir? Tidak. Malah justru khawatirnya kalau enggak taubat dosanya besar karena tidak mengandilkan hukum Allah di hukum tatanan negara. Maka itu bukan majlis zikir. Ya. Jadi majlis zikir ini bukan dilihat dari antum duduk atau diri, tetapi ketika antum bersama dengan hamba Allah Ta'ala, mengingat Allah baik dengan cara menyampaikan ilmu atau dengan cara masing-masing berzikir nafsi-nafsi, maka itu semua termasuk majlis zikir. Wa hiya a'lal majalisi qadran 'indallah. Majlis zikir ini adalah setinggi-tinggi majlis kadarnya di sisi Allah. Derajatnya itu paling tinggi di sisi Allah. Wa ajalluha makanatan 'indah. Dan yang paling mulia posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qal وقد وردت نصوص كثيرة في فضل مجالس الذكر. Telah ternukilkan atau terwiridkan dalil-dalil yang sangat banyak tentang keutamaan majlis zikir. Wa annaha hayatun lil qulubi wa nama'un lil iman. Majlis-majlis zikir adalah kehidupan untuk kalbu dan pertumbuhan untuk keimanan.
Nah sekarang kalau misalnya antum dengarkan kajian secara online, apakah itu termasuk majelis zikir? Ya, dikiaskan dengan majelis zikir. Kalau antum betul-betul menyimak dengan baik, dengan adab, maka itu majelis zikir insya Allah. Tapi kan susah kalau misalnya kita dengerin sambil online, ya kan? Anda sampai baru menyangka kemarin ternyata kalau live di Facebook atau nonton video di Facebook ternyata bisa di apa namanya dia jadi apa jadi layar kecil gitu ya apa namanya itu ya dikecilin kemudian antum bisa buka-buka yang lain. Makanya sebelumnya itu anak takjub kalau ada orang melihat live di kajian anak. Wah, karena setahu anak kalau live di Facebook itu nggak bisa di apa namanya kita buka aplikasi lain hilang. Anak setahu anak gitu ya karena emang kurang gaul kali. Iya, tapi teman FBI anak lebih banyak daripada teman FBI antum insya Allah. Nah itu ada sampai takjub, wah ini orang alhamdulillah nih konsentrasi gitu loh dengerin kajian kita gitu alhamdulillah kalau ada yang dengerin. Tapi ternyata kata antum bisa kok ya dikecilin layarnya kemudian buka aplikasi lain bisa sambil main games gitu bahkan dihitung mulai ya ternyata bisa kayak gitu rupanya jangan-jangan cuma buat iseng doang dengerin kajian anak kemudian di silent lagi gitu. Nah, terus ngapain? Nah, jadi kalau misalnya ngaji secara online, antum tetap menerapkan adab majelis ilmu, maka insya Allah itu sama dengan bermajelis ilmu. Tapi kalau misalnya antum sambil tengkurap, dengerin kajian, atau sambil rebahan, sambil main sama anak, sambil potong kuku, itu nggak bakal ada di majelis ilmu, ya nggak? Coba di majelis ilmu langsung gini. Ustaz lagi ceramah, antum potong gunting kuku. Cek-cek gitu. Ya. Di depan ustaznya pula. Terus jempolnya dipamerin pula gitu kan. Gimana? Itu enggak mungkin terjadi majelis ilmu. Maka kalau tidak menjaga adab ketika ngaji online, maka dia tidak di majelis ilmu. Ya a'lal majalisi qadran innallah. Afan. Di sini tadi apa? Wa annaha hayatul qulub. Kehidupan untuk hati. Kerasa beda ngaji langsung dengan ngaji online. Kerasa perbedaannya. Dan kehidupan hatinya itu beda. Ketika ngaji langsung itu ada semacam common sense terhadap talib lain yang datang dan juga terhadap gurunya. Tapi kalau ngaji online, ustadznya nggak tahu antum ngubuk-ngubuk apa, lagi ngapain nggak tahu ustadznya. Nggak bisa ngeliat antum. Dan antum sendiri, nggak ada talib lain bersama antum. Maka penghitupan hatinya beda. Perasaannya beda. Begitu juga penyuburan imannya juga berbeda. Walaupun tidak kita sangkal, kadang-kadang ada yang mendapatkan manfaat dari kajian online. Betul. Banyak yang mendapatkan manfaat. Tapi tetap yang afdal dan akmal adalah datang ke kajian. Wa salahun wa zaka'un lil 'abdi. Ya, kesalehan, kebaikan dan juga pembersihan untuk hamba. Bi khilafi majalisil ghaflah. Sebaliknya dari majlis ghaflah. Majlis kelalaian, ngopi-ngopi ya, tapi ngopinya enggak benar. Ya. Tapi kalau misalnya membicarakan masalah dunia, tetapi di situ ada maslahat dan kepentingan. Ini dibilang majelis ghaflah tidak, dibilang majelis zikir juga tidak. Maka di sini majelis mubah, kalau kita bilang ini majelis mubah. Mau sambil ngopi kek, ngeteh kek, pakai rengginang kek, terserah. Ya, misalnya Anda sama Abu Rahmat sedang membicarakan masalah ikan. Boleh enggak? Boleh. Tapi kalau disinggung ikan itu makhluk Allah, Allah menciptakan ikan, ini menjadi majelis zikir walaupun kita ngomongin ikan. Begitu. Begitu kan Pak Abu Rahmat? Ya walaupun ya kayaknya enggak sih. Nah, kemudian allat bi khilafi majalisil ghaflah allati la yaqum minhal jalisu illa binaqsin fil iman.
Yang mana majlis ghaflah itu tidaklah ada orang yang duduk padanya kecuali berkurang imannya. Wawha'in fil qalb. Langsung ada apa ya? Kegamangan dan penyakit di kalbunya. Kelemahan. Waha itu kelemahan. Sebagaimana langit ketika di hari kiamat itu yauma idzi wahiyah. Wahiyah artinya lemah. Ketika sebagian ulama ahli hadis mengatakan hadza haditsun wahin, berarti hadis ini lemah. Maka wawahin fil qalb, kelemahan di kalbu. Jadi majlis ghaflah itu malah justru mewariskan kalbu yang lemah. Kalbu yang lemah. Para ahli sinetron atau pemuda-pemudi yang biasa dengerin lagu Roman Picisan, ya kan? Kalbu mereka lemah. Baru diputusin langsung galau, nangis. Iya, baru diputusin sama pacarnya itu kayak seolah-olah keluarganya dibantai di depan mata tiap hari. Jadi kayak sakit banget rasanya. Padahal justru harusnya dia bersyukur diputusin sama pacarnya, berarti dia telah Allah Ta'ala putuskan dari maksiat, kan gitu. Ya, tapi ada juga yang bersyukur, alhamdulillah saya diputusin sama dia, bisa cari lagi. Nah ini pondok baik, sama aja. Jadi lemah hatinya. Baru kayak gitu gak bisa move on, galau, bingung, seolah-olah makhluk Allah cuman dia doang, yang lainnya bukan makhluk. Ini gara-gara apa? Gara-gara sering ada di majlis ghaflah atau nyimak lagu-lagu yang mewariskan kelemahan kalbu. Ya kan? Coba lagu-lagu tentang cinta-cintaan, apakah rata-rata menguatkan kalbu? Enggak ada. Ada orang pacar enggak pernah, punya jodoh belum, kemudian dia dengerin lagu dan dia terharu sendiri, nangis sendiri gara-gara lagu tersebut. Lemah banget, ngapain coba? Gitu kan? Tapi giliran kemudian mendengar kalam Allah dan terjemahannya, boro-boro dia nangis, dia berlari. Ka'anna fi udhunaihi waqra, seolah-olah di kedua telinganya itu ada penutup gitu loh. Tuh lihat, kebiasaan majelis, kebiasaan duduk di majelis ghaflah membuat dia sulit untuk mendekati majelis iman atau majelis zikir. Sekalinya dekat dengan majelis zikir, maka dekat dengan majelis zikir yang ditalbiskan oleh syaitan, seolah-olah majelis zikir padahal itu majelis ghina dan nyanyian dan ghaflah. Yaitu ketika ada ulama'nya itu keturunan nabi tertentu, ya, balihonya gede-gede, kemudian ngumpulin massa supaya apa, kita majelis zikir tapi intinya adalah apa, nyanyi. Sampai nyanyi itu setengah jam, ilmunya seperempat jam. Dan habis itu nyanyi lagi setengah jam, bahkan satu jam. Iya, banyak nadanya, macam-macam lagunya. Minta dana lah, ya dana. Ya minta dana, supaya pada infak sumbang. Iya, seperti itu. Kalau enggak ada nyanyian, enggak bakal datang itu orang-orang. Karena pada hakikatnya yang mereka cari itu cuma ngumpul doang, ghaflah. Ghaflah. Ya diingatkan tentang akhirat sedikit-sedikit mungkin ya, tapi apa hilang itu setelah kajian nyanyi-nyanyi lagi? Hilang sudah ketakwaannya, hilang khalas. Dan pakai alat musik nyanyi kan? Kadang-kadang sambil teriak-teriak. Selawatan tapi teriak-teriak seolah-olah Allah tidak mendengar. Dan tidak ada adabnya kepada Rasulullah SAW dalam berselawat. Maka mereka ini tetap imannya lemah, dhaif, dan qalbunya wahin, lemah. Wa kanat alaihi hasratan wa nadamah. Dan akan memiliki, mendapatkan apa? Penyesalan di akhirat. Qala rahimahullah, wa kana as-salafu rahimahumullahu ta'ala yahtammuna bi majalisi dzikri a'zama al-ihtimam. Salaf kita itu mereka memperhatikan majlis zikir dengan seagung-agungnya perhatian.
ويعتنون بها غاية العناية. سمع. كان عبد الله بن رواحة يأخذ بيد النفر من أصحابه. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه seorang sahabat itu merangkul atau menggamit tangan sebagian dari sahabatnya, digamit tangannya. Kata Abdullah bin Rawaha apa? Ta'alau nu'minu sa'ah. Yuk, mari kita menyuburkan iman barang sejenak. Sa'ah di sini bukan sak jam, artinya 60 menit. Dulu belum ada kayak gitu, sak jam 60 atau belum masyhur lah. Jadi lafal sa'ah itu seperti lafal saat di kita. Jadi di Indonesia kan namanya saat. Saat, S-A-A-T, bukan saat bin Abi Waqqas, beda lagi ini. Saat, nah saat itu kan nanti momen, serpihan dari waktu. Ya, live sesaat lagi misalnya, berarti beberapa waktu sini. Nah, artinya, takbiran sa'ah ini menunjukkan waktu yang ringkas. Ta'alau nu'minu sa'ah, atau ta'alau nu'min sa'ah. Kemarilah kalian, maka kita beriman atau menyuburkan keimanan sesaat. Bukan kami beriman sesaat, enggak. Maksudnya kita menambah keimanan sesaat. Ayo, ya. Ta'alau falnadzkurillah. Kemari kalian. Ayo, kemari. Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini salaf kita, ikhwan. Lah kalau kita kira-kira bisa enggak seperti ini? Kalau ustaz bisa ngajak murid-muridnya. Tapi kalau antar ikhwan kayaknya kalau denger apa sih, blok banget lu, soalim lu, gitu. Ya nggak usah pakai kalimat ini, nggak apa-apa, nggak harus dengan mas ini, mas yuk kita mengingat Allah, ya, gitu. Antum lagi duduk di teras rumah, ada tukang sayur, tukang es doger, bang, gitu kan. Mereka mikirnya majelis dzikir atau mikir dibeli. Ternyata antum panggil gitu, ada apa, yuk, berapa pak? Enggak, saya mau ngajak supaya yuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira gimana kira-kira? Mau enggak itu tukang es doger? Bukan mau, bingung dia. Ini saya mimpi apa kok bisa dapat yang kayak gini ya? Bapak mau beli, Pak? Enggak, saya mau mengingatkan kita semua pada Allah Subhanahu wa taala. Berani enggak bikin gitu? Enggak, antum melakukan itu berani enggak ke tukang-tukang yang lewat di depan rumah antum? Oh, bukan urusan dia dibeli apa enggak, berani enggak gitu loh. Nah, nanti dibeli alhamdulillah, tapi yang penting kita mau enggak bisa melakukan gitu. Ayo Pak, sini Pak. Ya, enggak enak kan, hati kita juga enggak enak gitu kan. Kecuali kalau itu atas nama prank. Ada kamera tersembunyi supaya nanti diupload di YouTube baru kita berani. Itu orang seperti itu zaman sekarang. Ya. Oke, enggak usah ke tukang-tukang yang majhul riwayatnya lah. Ke teman-teman aja deh. Teman-teman pengajian. Atau antum punya karyawan di perusahaan antum. Ngumpul semua. Sini, ayo ngumpul semua. Ya. Ada apa, Pak? Kita mengingat Allah sejenak. Saya ingatkan tentang ketakwaan kepada Allah, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, majelis zikir ini. Itu susah melakukan hal seperti itu kecuali kalau antum ustadz dan dipandang oleh orang-orang itu. Ya. Iya, seperti Dr. Ustadz Neiman, Masya Allah, Pak Neiman, Masya Allah. Bisa enggak, Pak? Kan sampean orang asli Keranggan, kumpulin. Tukang bubur. Ya. Datang. Biasa tukang bubur yang ting-ting-ting kalau pagi-pagi kajian di Keranggan. Nah, gitu. Sekarang udah enggak ada tukang bubur kan? Anda enggak pernah dengar soalnya. Hah? Setelah enggak ada kajian kita, iya itu. Apa jangan-jangan dia intel kali ya? Taib. Jadi ta'alu falnadzkurillah. Kenapa begitu? Wa nazdadu imanan bi ta'atihi. Kita menambah keimanan dengan cara taat kepada Allah. La'allahu yadhkuruna bi maghfiratih. Semoga Allah Ta'ala menyebut-nyebut kita dengan pengampunan darinya. Jadi kita minta ampunan, di antara wasilahnya adalah kita mengadakan majelis zikir.
Dan semoga Allah Ta'ala menggolongkan duduknya kita di sini sebagai duduk di majlis zikir di rumah Allah. Dosa kita itu udah banyak, jadi ya kita butuh majlis zikir, entah jadi enggak perlu kita nunggu undangan majlis zikir itu. Malah justru sangat aneh kalau misalnya seorang dai nunggu undangan. Minimal kalau bukan kajian, minimal dia ketemu orang, ajak orang berbicara tentang Allah, gitu Mas. Minimal gitu deh kalau dia enggak punya kajian. Itu minimal. Antum jangan ini ke Pak Neman, antum sendiri gimana? Ya, berdua gitu, Pak Abu Rahman sama Pak Neman. Walaupun ya nanti ujungnya berantem juga. Wa kana Umair bin Habib al-Khatmi yaqul. Jadi ada sahabat namanya Umair bin Habib al-Khatmi. Beliau berkata, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ditanya, wa ma ziyadatuhu wa nuqsanuh? Bertambah dan berkurangnya iman itu kayak gimana? Maka kata Umair, idza dzakarna Allah wa hamidnahu wa sabbahnahu fadzalika ziyadatuh. Kalau misalnya kita menyebut Allah Ta'ala, itu zikir, dan kita bertahmid dan kita bertasbih, maka itu adalah penambahan terhadap iman. Di sini idza dzakarna Allah, kita menyebut Allah, maksudnya kita berzikir, bukan menyebut Allah 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 Allah, enggak. Antum tidak akan mendapatkan penambahan iman hanya dengan Allah 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 Allah, ya. Dengan zikir, dengan lafal yang sudah menjadi jumlah mufidah. Wa idza ghafalna wa dhayya'na wa nasina fadzalika nuqsanuh. Kalau misalnya kita lalai, kita menyia-nyiakan waktu, kita lupa, maka itu adalah nuqsanul iman, pengurang iman. Wal atharu, kemudian kata Syekh Abdul Razzaq, wal atharu anhum fi hadzal ma'na katsira. Athar-athar tentang para salaf untuk semangat bermajlis zikir itu banyak sekali. Inna majalis adzikri hiya riyadul jannati fid dunya. Sesungguhnya majlis zikir itu adalah riyadul jannah fid dunya. Taman-taman surga di dunia. Nah, kita lihat bapak-bapak yang sudah depressed, depresi atau tertekan dengan pekerjaan. Senin sampai Jumat diberondong oleh bosnya supaya menuntaskan pekerjaan, lembur ya. Sabtu Ahad libur. Butuh refreshing? Butuh refreshing. Tapi kebanyakan refreshingnya kemana, ikhwan? Ada yang ke mall? Enggak, ke mall itu kadang-kadang malah bukan bikin, malah tambah depresi. Apalagi bawa bini, kan? Depresi, depresi. Bagi sebagian orang ya, bukan kalau anak, alhamdulillah enggak. Karena jarang jalan ke mall. Ke taman safari misalnya, ngelihat binatang-binatang, ya. Ke Ragunan, kebun binatang, melihat teman-temannya, ya Pak ya. Iya. Taman mini, ya, melihat budaya gitu. Iya, betul, itu refreshing, hiburan, betul, taib, betul. Tetapi yang mana yang lebih afdol? Antum ke majlis zikir atau ke tempat-tempat seperti itu? Ke majlis zikir lebih afdol. Makanya ikhwan ahlu sunnah itu hanyalah satu-satunya golongan yang paling semangat ke majlis zikir dalam keadaan mereka tertekan, ke majlis zikir, ke majlis ilmu. Hanya ahlu sunnah. Majlis ilmu yang tanpa nyanyi-nyanyi. Enggak ada embel-embel nyanyi. Yang penting gratis majelis ilmunya. Dan kotak amal tidak berjalan. Ya. Ular. Snake. Nah, itu bagi ahlu sunnah, bagi kaum muslimin, harus ditinjau, itu adalah riyadul jannah fid dunya. Taman-taman surga di dunia. Karena masuknya ke hati, ilmu. Selama ilmu yang disampaikan itu benar. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan pemahaman salafus saleh. Apalagi berkaitan dengan tauhid. Maka itu hiburan yang paling ilmiah. Dan yang paling membuat kalbu itu menambah imannya. Begitu. Makanya kalau misalnya kita lihat dari golongan lain. Misalnya dari
Ya golongan lain kita nggak usah sebut lah, selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sabtu atau Ahad diisi untuk majlis ilmu. Kalau tidak ada tahlilan, tidak ada wiritan, nyanyian, nggak datang. Kalau tahlilan nggak ada, ketahuan nih tahlilan di sini nggak pasti nggak bakal dikasih nasi berkat, nggak bakal datang. Coba aja. Ini challenge yang baru ini untuk Ahlul Bid'ah. Tantangan baru, tantangan 2021. Bikin tahlilan, enggak ada minum, enggak ada aqua, enggak ada jisamsu, dan enggak ada apa namanya bingkisan. Besek. Kalau di biasa disebut nasi berkat, enggak ada. Coba sok silakan. Pada datang enggak? Beberapa datang, ketika tahu kayak gitu mereka jerak kapok, bro, besok-besok enggak bakal datang gua. Kenapa? Enggak ada makanan di situ. Medik banget tuh orang. Masya Allah. Ini menunjukkan mereka ini selama ini bukan untuk zikir. Bukan untuk menjadikan itu taman surga di dunia. Tapi untuk mengenyangkan perut dan memuaskan saja. Begitu. Hanya Ahlus Sunnah yang memperhatikan ini. Majaz zikir adalah riyadul jannah fi dunia. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan lainnya. Dari Anas bin Malik. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka nikmatilah. Irta'u artinya nikmati. Oke, raw'ah atau ra'i' itu artinya nikmat. Maka mereka berkata, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman-taman surga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hilaqu dzikr." Halaqah dzikr. Yaitu ya kumpulan orang-orang yang sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah jadikan pertemuan kita ini sebagai pertemuan halaqah dzikir insyaallah ya. Baik, halaqah dzikir dalam artian mengajarkan tentang wiritan ya, tentang zikir, tentang zikir pagi petang diajarin, atau mengajarkan tentang tajwid, tahsin dan semisalnya. Atau mengajarkan tauhid atau fiqih, karena itu hukum Allah. Bagaimana dengan bahasa Arab? Kalau diniatkan untuk agama Allah, maka bahasa Arab ini bisa menjadi majlis zikir. Tapi kalau cuma murni ngajarin bahasa Arab toh, bahasa murni enggak ada niatan baik dari gurunya ataupun pesertanya untuk memahami ayat Allah, maka ini bukan merupakan ibadah, bukan majlis zikir. Itu dibedakan. Ya. Jadi kalau belajar bahasa Arab itu nanggung banget kalau antum tidak niatkan untuk memahami ayat Allah, nanggung. Ngapain antum belajar terus? Cuma mempelajari budaya. Ya. Anda pernah ngajar juga di teman-teman sastra Arab di salah satu kampus yang ada di Depok, kampus terbesar di Depok. Enggak usah disebutkan, antum tahu kan? Enggak tahu. Hah? Kalau kampus di Depok mana yang gede? Enggak ada, yang paling besar nih pak, yang paling besar banyak hutannya. Itu dekat sama stasiun UI Depok kampusnya. Ya namanya juga udah uzur ya wak, malu ya. Orang kalau misalnya udah berusia uzur kan diberi uzur lah. Nah. Itu mempelajari sastra apa, ikhwan? Antum kan tahu pelajaran adab ya. Adab di sini namanya sastra. Bukan adab akhlak, bukan. Adab di sini namanya sastra. Sastra Arab. Anda enggak jadi mahasiswa di sini. Mereka biasanya mempelajari sastra Arab dan mereka tidak punya latar belakang bahasa Arab. Ajib kata Anda. Minal ajabil ujab. Ya, di antara keajaiban yang Anda pernah lihat di muka bumi ini adalah mempelajari sastra Arab yang begitu rumit tapi enggak punya basic bahasa Arab. Ini apa ya? Ini mau terbang tapi nggak punya sayap. Anda kan nggak nyebut kampusnya kan? Anda cuma nyebut stasiunnya doang kok, gimana? Nah, hah? Gimana? Sama hutan-hutannya. Iya. Aneh kata Anda. Ini kan sastra ini berat. Sastra nggak mudah loh. Dia kan perlu balaghah. Antum belajar nahwu sorof, balaghah rumit. Nahwu aja udah kayak gitu, tambah balaghah pening. Dan mereka enggak punya basic nahu. Lah.
ini anak bingung ini gimana mau pinter ini nggak bisa, udahlah bodo amat lah, akhirnya tinggal ini. Iya. Nah, mempelajari bahasa Arab dan sastranya kalau cuma gitu doang, nggak ada faedahnya untuk agama Allah, nggak ada, karena nggak ditujukan untuk agama Allah. Maka bahasa Arabnya nggak dapat, sastra yang nggak dapat, agama Allah juga nggak dapat dengannya. Padahal bahasa Arab itu adalah bahasa terbaik untuk memahami agama Allah. Bahkan satu-satunya bahasa yang membuat kita semakin paham akan agama Allah, bahasa Arab. Antum belajar sastra Indonesia untuk memahami agama Allah, ya nggak ada, nggak bisa, sama aja. Ngapain coba sastra Arab, kemudian antum mempelajari bahasa Tarumanegara, bahasa Majapahit, dan seterusnya. Nggak ada urusan dengan agama Allah itu. Tapi bahasa Arab, dengannya antum bisa memahami agama Allah. Sangat mudah insya Allah ta'ala. Maka ketika kita mengajarkan bahasa Arab, tapi bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, nggak menjadi halaqah zikir. Walaupun bahasa yang kita pelajari sama dengan bahasa Al-Quran. Ya, taib. Kemudian kata dalam riwayat Ibnu Abi Dunya dan Al-Hakim dan lainnya, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi keluar menemui kami. Kemudian berkata beliau, ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, irta'u fi riyadil jannah. Nikmatilah kalian fi riyadil jannah. Masuklah kalian di taman-taman surga. Berarti masuk ke dalamnya. Masuk ke dalamnya. Bukan nyimak dari corong. Ya, ada majlis ta'lim di masjid, majlis ilmu yang sahih dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Suaranya kedengeran kan di apa namanya? Di ini, speaker. Nah, tetangga dengerin cuman dari luar gitu. Mau ke situ malu ah. Para cingkrangan jubahan semua serem. Mungkin dapat faedah sih insyaallah. Tapi itu tidak sesuai anjuran Rasulullah SAW. Anjuran Rasulullah, antum melihat majlis ilmu, da'inya Ahlussunnah, ikutan. Ikutan. Masuk. Masuk bukan menjadi panitia, enggak. Masuk, duduk aja. Iya, duduk dengerin gitu. Iya, walaupun tema yang diangkat, tema yang antum sudah tahu dan sudah sering. Tapi justru tema yang sering diungkap oleh Ahlussunnah, oleh da'i Ahlussunnah, itu memang tema yang sering dilalaikan oleh kita. Iya. Tentang tauhid, tentang tawakal misalnya. Iya. Kadang-kadang luput akan hal itu, makanya diingetin terus sama ustaz-ustaz kita. Maka kita katakan, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah. Ya Rasulullah, riyadul jannah itu seperti apa? Taman surga seperti apa? Kata beliau, majalisul dzikir. Kemudian berkata, bersabda, ughdu waruhu wadhkuru. Ughdu di sini ya, beranjaklah, pergilah, dan zikirlah. Faman kana yuhibbu an ya'lama manzilatahu 'indallah falyanzur kayfa manzilahu manzilatullah ta'ala 'indah. Barang siapa yang pengin mengetahui bagaimana posisi dia di dekat Allah Ta'ala, maka lihatlah bagaimana manzilah Allah pada hatinya dia. Faham enggak di sini? Dia anggap apa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah hatinya betul-betul merasa dekat kepada Allah atau enggak? Maka disitulah nanti posisinya di akhirat. Fa inna Allah ta'ala yunzilul 'abda minhu haitsu anzalahu min nafsihi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manzilah pada hamba terhadap dirinya sesuai sebagaimana hamba tersebut menjadikan Allah ta'ala untuk dirinya seperti apa? Apakah seperti Rabb yang betul-betul selalu dia ingat, atau kadang-kadang aja, atau pas lagi sulit aja dia ingat? Makanya kata Nabi SAW, ta'arraf billahi fir rakhai ya'rifka fi shiddah. Kenalilah Allah Ta'ala di masa senang, maka Allah akan mengenalimu di masa sulit. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Ibnul Qayyim, man sya'a an yaskuna riyadul jannati fid dunya falyastawtin majalis adh-dhikri fa innaha riyadul jannah. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib, siapa yang berkenan untuk menempati taman-taman surga di dunia, maka hendaklah dia menempati majlis zikir. Sesungguhnya majlis zikir itu taman-taman surga di dunia. Kemudian berkata beliau, wahfidullah,
Wa majalisu dzikri hiya majalisul malaikah. Majlis dzikir itu adalah majlisnya para malaikat. Kelihatan malaikatnya? Antum tapi wajib mengimani gitu loh. Dan enggak boleh antum panggil. Datang malaikatnya banyak gitu kan, kemudian antum minta istighosah. Wahai para malaikat, tolong sampaikan kepada Allah Ta'ala gini. Nah, ini malah jadi syirik jadinya. فَلَيْسَ لَهُمْ مِنْ مَجَلِسِ الدُّنْيَا مَجْلِسٌ إِلَّا مَجْلِسٌ يُذْكَرُ اللَّهُ تَعَالَ فِيهِ. Tidak ada buat mereka majlis di dunia ini, melainkan majlis yang di dalamnya Allah Ta'ala diagungkan, disebutkan, dipuji. Sebagaimana dalam Sahihain dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, nah ini ceritanya, inna lillahi malaikatan fudula. Allah Ta'ala memiliki beragam macam malaikat, dan di antara malaikat tersebut ada yang memiliki karakter berikut ditugaskan oleh Allah. Jadi fudula di sini maksudnya memiliki keutamaan. Ya, fudul ini jamak ya. Sifat untuk jamak seperti judud, ya, jadid menjadi judud. Yatufuna fi turuqi yaltamisuna ahla dzikr. Mereka itu mengelilingi jalanan. Yaltamisun, iltimas itu artinya mencari gitu, mencari dengan cermat itu iltimas. Pakai kata Nabi SAW, apa lafal berikutnya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, ya, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti jalan yaltamisu fihi ilma, dia itu betul-betul dengan cermat nyari ilmu gitu loh. Bukan lalai. Nyari ilmu benar-benar dengan cermat. Maka para malaikat ini mengitari jalan-jalan di bumi ini, yaltamisuna ahla dzikr, mencari orang-orang yang berzikir. Gitu ya kan. Nah, kemudian dikisahkan, fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah Ta'ala. Kalau mereka mendapatkan suatu kelompok kaum yang sedang berzikir kepada Allah Ta'ala, maka tanadahu, mereka pun saling menyeru satu sama lain. Ya gitu kan? Berarti kan yang datang itu nanti bukan satu doang, nanti dipanggil teman-temannya. Dan ini alam mereka. Ya, alam mereka. Tanadahu, halummu ila hajatikum. Ayo kalian bergegaslah, yuk menuju hajat kalian. Ada enggak di sini makna hajat ya? Kalau misalnya kita lihat beberapa orang pasutri berpakaian rapi, mau kemana? Ya, mau hajatan. Antum jawab, hajatan apa ya? Majelis zikir. Enggak nyambung dia, majelis zikir, hajatan majelis zikir, kondangan. Nah, gitu kan. Kita ini hajatan itu apa ya? Ya konotasinya hajatan itu kalau enggak kondangan BAB. Bukankah begitu Alwi? Kondangan, hajatan. Majlis zikir ini hajatan juga. Nah, nanti antum bilang ke rumah, "Beh, mau ngapain?" Antum panggil sama bini apaan, Pak? Ayah, abi. Abu. Atau enggak dipanggil? Hah? Papi. Beneran papi? Kalau dari gerutan kulit nggak mungkin. Main papi terus bininya dipanggil bebek, beb gitu. Mbah jangan, ayah mau kemana pagi-pagi gitu? Hajatan. Wah, marah langsung bini. Mau nikah lagi ya? Bukan majelis zikir ini. Hajatan nikah lagi. Hajatan. Ya, ini hajat kita juga. Kita berhajat untuk bermajlis zikir. Malaikat itu berhajat, mereka kebutuhan mereka karena tugas mereka untuk mengelilingi orang-orang yang sedang berzikir. Maka kata ini halummu, mana tadi?
Falummu ila hajatikum. Qala fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Ya, mereka kemudian apa ya, menaungi mereka dengan sayap-sayap mereka di fayahuffunahum. Hum pertama di sini adalah kaum. Bi ajnihatihim, him di sini adalah malaikat. Jadi para malaikat itu mereka meliputi apa, menaungi dengan sayap-sayap mereka daripada langit dunia. Maka kemudian faqal fayas'aluhum rabbuhum ta'ala wa huwa a'lamu bihim. Rabb mereka itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, dan Allah taala lebih mengetahui tentang keadaan manusia yang zikir ini dibandingkan para malaikat. Ma yaqulu ibadi, apa yang dikatakan oleh hambaku. Allah tahu enggak apa yang dikatakan oleh hambanya? Tahu. Ya, dan Allah bertanya, yaf'alu ma yasha, terserah Allah mau nanya, ya. Maka mereka berkata, yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Mereka bertasbih, bertakbir, bertahmid dan mengagungkan engkau ya Allah. Kemudian bertanya, hal ra'auni, apakah mereka melihatku? Kata para malaikat, la wallahi ma ra'auka. Demi Allah, mereka tidak melihatmu wahai ya Allah. Maka kemudian ditanya lagi sama Allah, kaifa law ra'auni, bagaimana nih ceritanya kalau misalnya mereka melihatku? Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata malaikat tersebut, para malaikat, law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashad wa ashadda laka tahmidan wa tamjidan wa akthar laka tasbihan. Kalau mereka benar melihatmu ya Allah, mereka pasti akan lebih getol lagi ibadahnya, lebih giat lagi tahmid dan pengagungannya, lebih banyak lagi bertasbihnya. Apakah ini menunjukkan bahwa saya para malaikat mengetahui masa depan? Enggak. Ini adalah prediksi kuat tentang kesolehan orang-orang yang zikir ini. Ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini bukan perdukunan, bukan apa, bukan. Fadl, fadl. Oh, dari tadi izin enggak apa-apa. Iya. Saya baru ingat. Ya, fadl, fadl. Fayaqul ma yas'aluni, apa yang mereka tanya, apa mereka minta kepadaku. Yas'alunaka al-jannah, mereka minta surga ya Allah. Ya, kita ini majlis, bermajlis zikir juga kan mintanya surga. Fayaqul hal ra'auha, kemudian Allah bertanya, apakah mereka telah melihat surga? Maka jawabannya, la wallahi ya rab ma ra'auha, demi Allah ya Allah, mereka belum pernah melihat surga. Maka kata Allah, fa kaifa law annahum ra'awha, gimana kalau misalnya mereka melihat surga? Maka kemudian kata para malaikat, law annahum ra'awha kanu ashadda 'alayha hirsa wa ashadda laha talaba wa a'dhama fiha raghbatan. Kalau mereka melihat surga, oh, makin menggebu mereka, makin nyari mereka, makin apa ya, rohbah, yaitu berhasrat mereka menuju surga. Maka kata Allah, famimma yata'awadun, mereka bertawud dan minta perlindungan dari apa? Kata mereka, minan nar, dari neraka ya Allah. Wahal ra'auha, apakah mereka telah melihat neraka? Kata para malaikat, la wallahi ya Rabb ma ra'auha, demi Allah ya Rabb, mereka tidak pernah melihat neraka. Fakaifa law ra'auha, gimana kalau mereka melihat neraka? Maka kata para malaikat, law ra'auha kanu ashadda minha firara wa ashadda laha makhafatan, seandainya mereka melihat neraka, maka mereka akan semakin menjauhi neraka, semakin takut akan azab neraka. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum, masyaallah. Maka aku jadikan kalian sebagai saksi bahwasanya aku telah mengampuni mereka. Ya Allah, semoga Allah maafkan kita semua. Itu. Dan saksinya itu para malaikat. Ya. Para malaikat kalau bersaksi, tidak mungkin mereka kemudian mengkhianati persaksian itu. Makanya majlis zikir tentang agama Allah, kita berzikir, kita mengingat Allah, mengenang kenikmatan yang Allah berikan. Itu indah banget. Dan Allah Ta'ala menyebut-nyebut kita dengan pengampunan darinya.
Ya, padahal kita enggak dengar itu. Maka kemudian fayaqulu malakun minal malaikah. Nah, di sini kemudian ada satu malaikat kemudian menyatakan kepada Allah, "Ya Allah, fihim fulanun laisa minhum." Ya Allah, di sana ada fulan, itu bukan golongan mereka. Maksudnya datang tuh innama ja'ali hajatin, datang karena ada suatu kebutuhan, tapi bukan ilmu, bukan zikir. Ya, ada sesuatu, ya. Ibaratnya gini nih, kalau misalnya ada majlis zikir, kemudian ada kuli bangunan yang sedang apa? Menggarap bangunan di samping masjid untuk ingin bangunan gitu loh. Dia kan di situ kan kerja, bukan buat dengerin ilmu gitu loh. Tapi kata Allah Ta'ala, humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah teman-teman duduk yang temannya itu tidak terganggu dengan mereka. Tapi kalau kuli bangunan ini ngecor, jadi ganggu, enggak masuk di sini, gitu. Iya, begitu. Kadang-kadang ada kayak di kajian-kajian anak di atau kajian para asatidzah di masjid-masjid besar atau di masjid-masjid di pinggir jalan. Kajian ba'da maghrib, kan ada orang baru pulang dari kantor, mampir ke masjid, dilihat kajian, dia tetap duduk paling belakang, duduk sambil nyimak kajian. Taib, ini masuknya yang kemana, ikhwan? Bisa aja masuk ke orang yang kedua ini, yang itu datang buat sholat doang, bukan buat majlis zikir. Tapi yang mumpung ada majlis zikir, dengerin aja lah. Gitu. Maka dia juga tetap mendapatkan fadilah. Bahkan sampai para ulama mengatakan, ada amalan yang tidak membutuhkan niat dan fadilahnya dapat. Ada amalan, antum gak perlu niat amalan tersebut. Tapi fadilah dari amalan tersebut akan dapat. Itu apa? Hadir di majelis zikir, walaupun antum gak ada niatan hadir, gak ada niatan. Bahkan sampai ulama mengatakan, walaupun antum tidur dari awal sampai akhirnya, dapat fadilah. Beneran, kata para ulama. Ini anak gak menyinggung siapa-siapa di sini, walaupun ya silakan aja tersinggung. Iya, bukan begitu pun. Iya gitu. Enggak apa-apa, dari awal sampai akhir. Dari sebelum innalhamdulillah sampai assalamualaikum. Itu dipenuhi dengan mimpi. Tapi tetap dia walaupun gak ada niatan gitu, tetap dapat fadilah pengampunan. Karena cipratan berkahnya itu kena juga. Saking agungnya majelis ilmu. Ya fa majalisul zikri majalisul malaikah. Majelis zikir adalah majelis para malaikat. Wa majalisul lagwi wal ghuflati majalisul syaitan. Sebaliknya, majelis kelalaian itu majelisnya syaitan. Wa kullun mudhafun ila syaklih, semuanya ternisbatkan kepada bentuk dari majlis tersebut. Wa kullu mri'in yasiru ila ma yunasibuh, setiap manusia itu akan kembali ke tempat yang cocok buat dia sesuai dengan kelakuan dia. Falyakhtaril 'abdu a'jabahuma la ilaihi wa aulahuma bih, maka hendaklah hamba itu memilih mana yang lebih menakjubkan buat dia, yang lebih dia sukai mana, yang lebih bermaslahat buat dia mana. Pilih aja. Wa dzakiru yas'adu bihi jalisuhu bi khilafil ghafilil laghi, ghafil wal laghi. Orang yang berzikir itu akan temannya itu akan bahagia dengannya. Beda dengan orang yang ghafil. Majlis ghafil itu majlis yang membuat tiap-tiap individu sebenarnya merasa tidak aman pada waktunya nanti. Contoh ketika majlis ghafil ini, kita ngobrolin tentang orang ghibah, murni ghibah. Tanpa ada maslahat ghibah, orang tersembunyi. Aibnya Allah sembunyikan tapi dibongkar dalam majlis tersebut. Pasti teman-teman yang lainnya juga mungkin ngerasa senang mengetahui aibnya fulan. Tapi ada merasa tidak aman. Ini fulan ngebongkar aib fulan. Ntar kalau saya nggak ada di majlis fulan, saya juga akan dibongkar aibnya oleh dia. Iya, nggak akan aman, nggak akan menyenangkan. Fa innahu yashqa bihi jalisuhu wa yatadarrar. Maka teman majlisnya itu akan menderita dan juga mendapatkan mudarat. Kalau kita lihat ojek-ojek online, mereka banyak mengadakan majlis-majlis, ya enggak, di pinggir jalan, trotoar, majlis-majlis semua itu. Sebagian berentetan lihat HP semua, lihat aplikasi, enggak usah ngobrol. Sebagian ngobrol sambil kopi kapal api hitam, kan? Sama jarum, enggak usah diomongin deh, mereknya lah.
ya rokok gitu kan, sambil ngobrol tentang jalan, ngobrol tentang ini. Kira-kira majelis dikira majelis kofla? Enggak ada ajak online kemudian ngumpul, ta'al nu'minu sa'ah, enggak ada itu. Kalau ada kayak gitu, Masya Allah itu, luar biasa syar'i itu. Itu baru ajak syar'i jadinya. Ya, tapi belum ada yang seperti itu. Ya, tapi semoga insya Allah Allah Ta'ala menjaga rekan-rekan kita yang sedang berjuang ya, mencari nafkah dengan gojeknya ya. Insya Allah mereka tetap halal penghasilannya. Tapi untuk kajian ini sampai sini aja. Insya Allah kita ngaji khudz aqidah taqsila ini. Insya Allah Ta'ala. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kelas kini gak ada soal gini? Ya. Enaknya tidur ini sekarang. Tuh. Ada? Ada ngerasa, mantap kok tidur nih. Ya. Kalau di lagu itu, aku iri pada semut yang berjalan. Aku iri pada Pak Neman yang tenang gitu kan. Ya. Apa? Izin nyimak gitu doang. Tapi jazakallah khair atas doanya. Apa doanya? Kang Hendi. Kang Hendi Nur Iskandar. Kang Hendi, sampein salam anak ke driver itu ya. Kang Hendi. Sampein salam anak ke driver yang nganterin Cilacap. Padahal harusnya ke Taman Mini. Ke kamu rambutan, jadi itu namanya hukum nasakh gitu nama. Jadi nasakh, tadinya kan ke kamu rambutan dinasakh jadinya ke taman ke Cilacap, Masya Allah. Ya, itu sistem nasakh langsung. Fadol. Iba. Ah. Semacam apa? Kalau istri antum nggak tahu siapa fulan sih nggak apa-apa, karena kan nggak tahu siapa fulan. Tapi kalau misalnya tahu siapa fulan yang dimaksud, sebaiknya enggak gitu, karena khawatir masuk ke dalam riba. Tapi di sini dilihat kalau kesalahan tersebut memang kesalahan yang jahir, mujahir, apa kesalahan yang apa? Tampak, maksudnya sengaja ditampakkan oleh pelakunya. Paham gak? Tampak. Misalnya emang fulan teman kerja, misalnya. Kalau ngomong suka jorok, misal. Itu kan tampak ya. Ada gak orang ngomong jorok, sering ngomong jorok, tapi selalu pas ngomong jorok, disirkan sama dia sebenarnya. Ya, pasti tampak. Ngomong jorok. Akhirnya bilang ke istri pas pulang. Istri panggilannya apa? Istri gitu misalnya. Bebep ya. Itu fulan itu kalau di kantor ngomong jorok mulu setiap hari. Jorok, jorok, jorok gitu. Mengeluhkan tentang fulan gitu ya, memang sikapnya tidak benar dan menjaharkan sikapnya, maka itu tidak masalah. Itu tidak masalah karena dia telah melakukan secara terang-terangan. Orang yang bermaksiat terang-terangan tidak ada ghibah buat dia. Gitu kan? Tapi kalau misalnya ini masalah yang memang dia dong yang tahu, maksudnya dia masalah yang memang tersembunyi, enggak boleh kita ngomongin ke istri. Atau ini masalah khusus internal perusahaan, enggak boleh kita ngomongin ke istri. Ini amanat. Amanat untuk tidak boleh disebarkan. Ya itu tafsilannya. Jadi kalau terang-terangan orang tersebut bermaksiat atau melakukan hal yang tidak baik, terang-terangan dan sengaja, maka enggak ada ghibah. Maksudnya antum ngomongin kejelekan dia di depan orang enggak masalah. Enggak masalah. Walaupun yang lebih afdal juga tidak usah diumbar. Begitu ya. Terlanjur apanya dulu nih? Udah istighfar aja dulu. Istighfar aja dan perbaiki nama dia.
di istri, di depan istri. Oh, dia itu bagus kok. Dia diperbaiki, diputihkan lagi namanya. Begitu. Tapi tadi lihat ya, kalau misalnya memang itu kemaksiatan atau keburukan yang sengaja ditampakkan oleh pelakunya, enggak usah menyesal, memang layak untuk kita beritahukan orang tentangnya. Begitu. Atau tentang hal yang tersembunyi tapi kaitannya dengan muamalah maliyah. Kayak fulan ini utang dan enggak pernah bayar. Nah, ini boleh. Teman kerja nih kalau ngutang enggak pernah bayar. Selalu ngutang. Maka boleh kita ngomong ke siapapun untuk menghindari supaya jangan sampai bermuamalah sama dia. Ada di antara ikhwan kita yang ngutang hampir ratusan juta, itu udah masyhur populer menjadi rahasia umum. Hampir ratusan juta dan nipu, kadang nipu dan disebut maling bahkan. Ada yang seperti itu, ikhwan ikut sunnah dan tadi dekat dengan beberapa ustaz. Yang seperti ini enggak apa-apa dihibahi, karena masalah muamalah maliyah dia luar biasa buruknya dan merugikan banyak orang. Jadi seperti itu, wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam. Oke. Kita menuju ke khudh aqidatak.